Kalian mau pulang nggak? Jangan pulang ya. Iya. Sesuai kebijakan dari pemerintah. Iya, jangan kasihan juga kan orang tua di sana. Eh, kamu pakai dasi mau ngapain? Sidang hari ini. Sidang kasus apa? Bukan itu. Video conference sekarang semua, Pak. Sidangnya di rumah? Iya, Pak, online. Oh, enggak usah pakai celana hitam, pakai sarung aja. Nyadarnya. Iya, makanya saya kalau di TV pakai celana enggak, pakai celana pendek, pakai sarung kan cuma segini. Kalian kalau makan gimana? Masak. Belanja masak. Masak. Oh, yang benar. Iya. Kadang. Ayo, ayo, ayo. Mas Ganjar sudah coba masakan Aceh. Tiap hari biasanya masak apa? Ya, bener, Pak. Kadang beras. Asam pedes. Asam pedes. Ya. Terus kalau belanja di mana? Biasanya di kadang-kadang di Sumberindo, Pak. Kadang-kadang di pasar. Oh. Ini kawan-kawan iuran gitu. Untuk masak, untuk makan. Ada iuran, ada yang kadang-kadang ada yang kelopak untuk pribadi itu. Oh, oke. Okay. Terus berasmu mana? Beras? Di kamar. Hah? Di kamar. Di kamar? Gimana berasnya di kamar? Ya, saya lagi di kawan-kawan mahasiswa Aceh yang ada di Semarang. Mereka tidak pulang dan tidak mandi hari ini. Kita doakan satu. Namamu siapa? Iksan, Pak. Iksan hari ini mau ujian skripsi. Dan kita doakan lulus. Amin. Perikanan di Undip ya? Iya, Pak. Di Undip dan dia lumayan di antara semuanya yang sudah mandi baru dia. Enggak tahu udah mandi. Kita doakan Iksan lulus dan ini apa? Suasana kawan-kawan dari Aceh yang kuliah di Semarang. Alhamdulillah sehat-sehat. Ada yang sakit? Enggak ada. Paling sakit hati karena ditolak. Ini suasananya lumayan ya. Main kotor sih, tapi enggak apa-apa. Tadi ada pada masak sendiri dan mereka jago masak ya. Beras masih cukup? Iya, kurang. Pak Nova, kita buka dulu. Iya. Pak Nova, saya lagi bersama kawan-kawan. Ini anu bosnya. Beliau bosnya dari kami bareng-bareng di MBA Undip dan anak-anakmu yang ada di Jawa Tengah di Semarang sehat-sehat. Jangan khawatir Pak Nova. Ada kita-kita. Mudah-mudahan mereka tenang belajar dan tidak perlu pulang. Amin. Titip salam buat seluruh masyarakat Aceh yang ada di Aceh sehat terus, Pak Nova sehat terus. Selamat keluarga. 3 2 1. Yes. Kita masuk di mahasiswa pelajar Lampung. Oke, assalamualaikum. Pak Arinal, Bu Noni. Pak Noni, saya lagi ada di asrama Ananda yang ada di Semarang. Insya Allah mereka sehat-sehat. Amin. Kecuali yang satu nggak tahu ini kena apa. Rambutnya jadi merah. Sekarang tinggal 5 orang. Iya. Yang lain pulang. Aa. Kalian mau pulang nggak? Kayaknya sih enggak. Jangan kayaknya. Enggak. Mereka enggak akan pulang dan mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dan bisa mengedukasi yang lain. Terus kalau masak di mana? Di dapur. Masak sendiri? Iya. Yang benar? Iya, itu. Kita lihat yuk dapurnya ya. Ini masakan anak-anak mahasiswa Lampung. Yang saya lihat, juru masaknya siapa? Ini, Pak. Ini? Saya, Pak. Siapa yang jago masak? Namamu siapa? Yoga, Pak. Yoga. Inilah Yoga yang jago masak. Ternyata kehebatan Yoga adalah masak air. Dan yang kedua adalah masak mie instan. Jadi ini cara memasak yang bagus. Habis memasak, wajannya tidak dicuci. Dan yang menarik adalah tempat sampahnya dekat
wajan, nggak apa-apa. Ini lumayan bersih gitu kan. Wuh, bagus banget. Gula. Biasanya masak apa yang di sini? Tempe bang, banyak yang mak. Tempe. Karena lebih enak. Lebih enak ya. Khas mahasiswa. Kamu kuliah di mana, Yoga? Unwas, Pak. Unwas, Fakultas apa? Oke, ya. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Lampung, Palembang. Iya. Berapa orang di sini? Di sini semua ada 7, Pak. Tapi sebelum kemarin viral, pada Bali. Pada pulang. Udah pada pulang? Iya. Sekarang tinggal berapa orang? Tiga. Tiga orang, Pak. Motornya retro semua. Keren. Oh, mereka pada pulang ya? Kalian nggak pulang, kan? Enggak, Pak. Nggak usah pulang ya? Sini aja. Iya, nggak usah pulang biar nggak ini. Dapurmu mana? Sini, Pak. Biasanya beli makan, jajan, atau masak? Masak kalau sekarang. Masak ya? Iya. Oh, ini ada masakan. Iya, ada masakan ada saya. Itu beras ada? Iya, dari kampus, Pak. Oh, kampus kasih? Iya, kampus. Oh. Ada bantuan dari kampus. Iya, iya, iya. Kampus mana? Di Pasca Universitas Negeri Semarang, Pak. Oh, di rumah dikasih beras. Ini berasnya cukup dong berarti? Cukup. Yang kurang apa? Kalau berat bisa lah segini ya, habis. Iya, ini habis. Ada Indomie. Oke, nanti saya kasih buah aja ya. Iya. Buah apa lagi? Oke. Ini makanan banyak kok. Hidup. Ya. Makanan banyak udah tenang aja lah. Iya. Oke, iya, iya. Ya udah, kalian baik-baik aja. Iya, Pak. Di sini nggak usah pulang. Iya. Ya, jaga jarak. Sering cuci tangan ya. Oke. 3, 2, 1. Ya. Oke ya, makasih. Ya, makasih. Asrama pelajar. Oh, ini Kalimantan. Ya, Barat. 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 Ya. Jadi berapa mahasiswa yang masih tinggal? Oh, ini ada 7. 7? 7. Ini kalian semua sini? Ya. Iya. Mana berasnya? Itu di kamar semua, Pak. Itu lumayan dapur kalian bersih, jangan-jangan gak pernah masak ini. Masak terus, Pak. Kita piketnya tiap hari, Pak. Setiap hari piket, ada giliran piket. Masak kita di rolling gitu. Iya. Oh, terus berasnya ditaruh di kamar. Iya. Terus belanja di mana? Belanja di warung terdekat, Pak. Terdekat. Oh, gitu ya. Belanja di warung terdekat. Pak Tarmizi, saya lagi ada di asrama mahasiswa dari Kalimantan Barat. Mereka lihat ini ya, sehat-sehat, insya Allah ini sehat-sehat semuanya. Kita minta agar mereka nggak usah pulang. Yang dari Landak tadi ya, Pak? Saya, Pak. Landak, Mbak Karolin, ini ada dari Landak juga sehat-sehat semuanya. Dan kita minta, sudah sepakat sih mereka nggak akan pulang. Jangan khawatir, insya Allah tetap makan. Nanti biar kita kirim bahan makanan. Mereka ternyata jago masak semuanya. Sampai dapurnya bersih, nggak ada apapun. Apakah sudah dimasak atau belum? Kasarnya menarik, bersih, ya. Kelihatan rajin-rajin mereka. Ya. Cuman mungkin jarang mandi aja. Okay. Baik, ya. Tandakan sehat-sehat ya. Ya. Yuk, tapi pulang dulu ya. Pak, saya pindah nih, Pak. Nama siapa? Asnanda, Pak. Asnanda. Kamu disiapin, Pak. Ya. Asnanda, selamat ulang tahun ya. Kamu ulang tahun ke berapa, Asnanda? Ke 23, Pak. 23. Saya doakan kamu sehat. Jangan lupa kontak orang tuamu bahwa kamu di sini sehat-sehat. Terus ketemu saya. Terima kasih hadiah ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ini hadiahnya buat Asnanda yang lagi ulang tahun. Oke, saya di asrama kawan-kawan apa nih, Mam? Maluku? Iya, Pak, Maluku. Asrama Maluku. Mereka mahasiswa-mahasiswa yang tetap tinggal di sini, tidak pulang. Saya angkat jempol. Saya sudah lihat dapurnya tadi, ada berasnya. Dan yang ada cuma beras saja. Tapi mereka penuh semangat, luar biasa. Dan nanti kita akan saling bantu, saling tolong-menolong ya. Dan anak-anak Maluku ini anak-anak yang hebat semuanya. Biasanya kalau orang Maluku pasti nyanyi.
Oke, nyanyi. Ya. Pak nyanyi apa? Ya, terserah, nyanyi gereja boleh, nyanyi lagunya Glenn boleh. Siap. Satu. Ya, tak keren. Dua, tiga. Terima kasih sudah berkeinginan membulatkan tekad tidak pulang. Nah, yang kawan-kawan mahasiswa ini dari Kalimantan Barat, tadi ada yang dari Lampung ya, ada yang dari Ambon semua, Makassar, ya, Aceh, mereka sepakat tidak pulang. Nah, alhamdulillah beberapa di antara mereka lumayan masih bisa survive, orang tuanya masih kasih kiriman. Nah, beberapa yang lain memang butuh bantuan. Jadi, insya Allah nanti akan kita bantu agar belajarnya mereka tenang, agar mereka semangat, agar keluarganya nggak khawatir, sehingga insya Allah mereka akan kita bantu biar sehat-sehat. Yang pertama saya cek dapurnya semua. Kenapa? Untuk memastikan mereka tidak repot untuk soal makanan, agar mereka tidak repot nanti bicara soal kebutuhan sehari-hari. Insya Allah kalau kebutuhan sehari-harinya sudah aman, sudah bisa tercukupi, maka aktivitas yang lain tinggal jalan aja, sehingga saya pastikan aja dapurnya mereka memang kebul gitu. Tapi anaknya hebat-hebat kok, keren-keren. Mandi di mandi, ya. Oke bro ya, kasih ayo, assalamualaikum. Yo. Sudahlah aku percaya kalian orang Maluku. Atas bantuannya terima kasih Pak Gajar telah perhatikan asrama kami, dari kami asrama mahasiswa Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak. Kami dari Perkumpulan Mahasiswa Maluku dan Maluku Utara mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Jawa Tengah atas bantuan yang diberikan kepada kami anak-anak rantau. Semoga bantuannya bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada Pak Gup tadi pagi telah mengunjungi kami. Terima kasih. Mewakili mahasiswa Aceh di Semarang, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo atas bantuan sembakonya. Terima kasih kami ucapkan dari mahasiswa Lampung, terutama kepada Bapak Ganjar dan pemerintah Provinsi Jateng tentunya yang telah membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak pulang di tanah rantau. Terima kasih. Dan harapannya semoga pandemi ini lekas pulih. Atas nama mahasiswa Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih banyak untuk Pemprov Jateng atas perhatiannya. Semoga bantuan ini diterima, semoga bantuan ini dapat berguna bagi kita semua, dan tetap berada di rumah, bantu pemerintah untuk membantu pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Nah, selamat berkantul, selamat siang dari kami, dari Perkebisan Kemas, Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan yang ada di Semarang. Nah, kami sangat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga untuk bantuan logistiknya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa bersama-sama melalui COVID ini, dan semoga semuanya lekas membaik. Kami jujur kami juga rindu sama keluarga di rumah, tapi kami tetap bisa bertahan di sini untuk kebaikan bersama seperti itu. Terima kasih sekali lagi.